dan simulasi halang rintang dengan tatapan tajam. Berikanlah adalah sebuah metode latihan yang mendatangkan intensitas yang tinggi dalam melatih agar kami senantiasa memiliki fisik yang prima di medan tugas yang sudah pantau medan tempur yang senantiasa dihadapi oleh seorang prajurit, bukit-bukit yang menjulang, hutan yang tanpa tepi ataupun gunung yang tanpa ujung, terpanjang dari Sabang sampai Merauke adalah anugerah yang maha kuasa yang senantiasa harus dijaga dan satukan dalam tekad, spirit, dan cita-cita luhur. Inilah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita iringi tepuk tangan yang paling sebagai bagian utama dari sistem pertahanan negara. Dimanapun panggilan itu datang, tantangan Tentara Nasional Indonesia saat yang bersemangat tinggi, memiliki disiplin dan kerelaan berkorban, demit, tutup sejarah dalam tulisan emas. TNI bersama rakyat telah bersatu padu hingga hari ini. Kemampuan seperti ini tidakkan sebuah penampilan terbaik. Gila, pulapnya ngeri sekali. Kakinya di atas. Pulap kakinya di atas pulapnya. Sekali lagi kita ingin tepuk tangan yang paling meriah dengan kekuatan fisik yang sempurna. Wahai bangsaku, wahai rakyatku, terimalah rapi. Inilah insan-insan pilihan yang senantiasa akan menyeka setiap air mata. Untuk senantiasa siap untuk menjaga kehormatan dan kebersamaan, untuk menjaga setiap bangsa Indonesia. Dengan menggunakan tangan, perlu kita ketahui bersama bahwa prajurit-prajurit di depan kita saat ini telah membuktikan apa yang menjadi pokok-pokok keinginan personal, memiliki loyalitas, dan yang tak kalah hebatnya, bangun kebersamaan dengan rakyat, bersama rakyat kuat. Pantang tugas, aliran nafas, setiap detak detus pasien. Kami bukan prajurit hebat, tapi adalah putih. Yang senantiasa menghadang seorang prajurit di medan tempur dengan kekuatan fisik dan latihan yang mumpuni, kami akan melintasi setiap tidak jelas suaranya, Bang.
baik. Arah akan berada di tengah-tengah masyarakat yang mencintainya. Kemenangan itu adalah yang memihami kami. Samboyan, kita saksikan seorang prajurit yang mampu menaklukkan lawan yang tak terhitung jumlahnya. Empat orang musuh mampu tertukar dengan hitungan hilang, melesat bagai Raja Wali, menatap seperti laut. Di dalam hati kami hanya ada satu kata kunci, menang dan menang. Diperoleh dengan berlatih dan terus berlatih. Dan tugas dan sedang jasa membuat mata kami terbuka. Setiap musuh ataupun lawan yang ada di hadapan kami tidak akan pernah membuat hati kami gentar ataupun ciut. Kami selalu berpedoman bahwa latihan adalah kesejahteraan yang paling hakiki bagi setiap prajurit. Dan kami hanya memiliki semboyan, berbuat terbaik, berani, tulus, ikhlas. Berbagai variasi tugas yang mempunyai kami telah terpilih untuk senantiasa siap sedia. Kita saksikan prajurit akan senantiasa mengedepankan dan dengan kehormatan kepada rakyat di tengah-tengah doa harapan bangsa dan rakyat Indonesia. Lusa kita menang. Akan menjauhkan hati kami, jantung kami berdetak, akan berdiri. Di hadapan Bapak Panglima disaksikan segenap elemen masyarakat dan rakyat Indonesia, tentunya akan menyumbangkan doa dan rasa bangga yang tertinggi. Diri, kekuatan fisik, latihan yang mumpuni, telah prajurit-prajurit yang tangkas, angon, dan tangkas, perkasa. Lihatlah mereka terbang bagai Raja Wali, paling meriah. Kami yang berbahagia, kekuatan fisik telah membuktikan bahwa material itu tidak ada apa-apa. Dengan perhitungan sempurna, hadir yang berbahagia, seraya kami mengucap Dirgahayu Nasional Indonesia ke-74.